Nah, pada hari ini kita memulai membangun silaturahim itu. Pada saat ini kita memulai untuk membangun dan menghubungkan rahim yang telah terhubung selama ini. Nasab dan rahim yang sudah ada selama ini, dan kemudian kita hadirkan dan kita hubungkan dengan festival ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bahagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi bahagian yang akan memperkuat kaitan dengan adat istiadat yang ada di Tanah Minang ini. Walaupun jumlah daripada masyarakat Minang ini dibandingkan dengan penduduk Indonesia ini kisarannya hanya 4-5% yang ada di Sumatera Barat, akan tetapi kontribusinya untuk kehidupan berbangsa bernegara ini persentasenya jauh melebihi daripada persentase penduduknya. Bahkan ada sejarawan yang mengatakan tidak kurang daripada 2.000 orang pejuang, pendiri, dan proklamator untuk bangsa ini yang berasal dari ranah Minang itu. Untuk itu mari sama-sama kita buka secara resmi Festival Kesultanan Pangaruyung. Hari ini kita buka secara resmi dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.